Dengan bayaran secara imbasan KoQR, ia memudahkan anda untuk membuat bayaran atau pindahan duit dari akaun bank lain ke akaun bank anda. Jadi dalam video ini, kami nak kongsi dengan anda cara mudah untuk hasilkan KoQR duit Now CIMB Bank dari aplikasi CIMB Click. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi CIMB Click pada laman utama ini, tekan pada duit Now QR. Kemudian tekan pada butang Get Started dan lekatkan saja proses log masuk ke akaun CIMB Click anda seperti biasa. Pada bahagian ini, anda perlu tetapkan akaun bayaran dan akaun penerimaan untuk duit Now QR ini. Selepas itu, tekan pada Yes sebagai tanda persetujuan dengan terma dan syarat dari CIMB. Sekiranya sudah selesai, tekan butang Proceed. Pada laman ini, anda dikehendaki untuk isikan 6 digit passcode untuk proses pengesahan. Kemudian, anda perlu tetapkan had transaksi bayaran melalui kod QR duit Now ini. Sekiranya sudah selesai, tekan butang Proceed. Selepas itu, sahkan maklumat seperti yang tertera adalah betul dengan menekan pada butang Done. Bagi anda yang masih belum lagi pautkan nombor telefon ke akaun CIMB, lengkapkan saja proses ini sehingga selesai dengan menekan pada butang Let's Go. Selepas itu, ia akan paparkan status pendaftaran duit Now ID anda. Untuk dapatkan kod QR duit Now ini, anda perlu sekali lagi pergi ke laman utama dan tekan pada duit Now QR dan lekatkan saja proses pengesahan tersebut sehingga selesai. Pada bahagian ini, tekan pada receive untuk cipta kod QR bagi penerimaan bayaran dari orang lain. Gambar kod QR ini boleh disimpan untuk diimbas kemudian, sama ada anda screenshot saja laman ini untuk print di kemudian hari atau anda boleh tekan pada butang share di bawah dan kongsikan gambar kod QR ini kepada mereka sama ada melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Selepas ini, sekiranya keluarga atau rakan ingin buat pindahan duit ke akaun CIMB anda, anda boleh buka aplikasi CIMB Click dan pergi ke bahagian duit Now QR untuk imbas kod QR ini bagi lakukan pindah wang tersebut tanpa perlu lagi masukkan nombor akaun bank anda. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!